Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini aku nak ubahkan PVC pipe yang kata orang dah tak guna menjadi benda tu berguna, guys. Kalau korang ada benda macam ni, kau jangan buka dan kau jangan bakar. Ada kegunaan ni. Benda ni macam-macam kita boleh buat. Kita DIY-kan je, guys. Benda ni aku akan geraji, aku dah geraji tadi. Aku akan tunjuk secara ringkas aku geraji. Dan inilah yang ada saya geraji. Ada beberapa bahagian, ada beberapa saiz. Untuk saiz benda ni aku akan buat rak ni. Daripada benda ni kita buang-buang kan, kita buat rak untuk barang-barang pancing kita. Siapa yang ada kayak boleh taruh holder, kerusi kita boleh gantungkan. Barang yang perlukan ni saja. DIY je kan. Aku beli barang-barang ni tak sampai RM1. Okey, kita pasang. Aku dah siap potong dan siap ukur. Benda ni akan tok ke sini. Dia akan susun dia. Nanti korang tengok lah. Okey, geng. Inilah barang dia. Aku gunakan PVC yang pakai. So, benda ni kita akan buat macam ni. Okay. Lepas tu kita akan gunakan sini. Ini aku takkan lagi. Ini aku tak ada dulu lah. Kejadian dia. Nanti dia patah keluar juga. Lepas tu kita ambil L, kita masukkan ke sini. Lepas tu kita masukkan lagi di sini dulu. Masuk T. Bingkai kita guna barang korang. Barang apa yang nak taruh, dah bawa banyak. Top tapak yang kau nak letak, tak kisah. Ya, benda ni lah. Tu seperti ini. Tuh orang tu daripada kita buang kan, daripada kita perhatikan. Kita kita bingkai untuk sanggup kemarin. Jadi kamu dia tiang ni kita tunjuk macam ni tak. Untuk apa? Supaya bingkai kita ni akan lebih kuat lah. Kata orang ada sokongan kat tengah dia. Kau tak boleh suruh direct. Agak je ambil batang ni untuk pulang tengah dia. Maksud pula untuk sokong. Jadi bila kau tak barang tu, bila kau gantung dalam lendut dia meliut-meliut kan. Lepas tu tutupkan lagi. Aku buat dalam 5. Dalam 5 sambung buat. So satu orang tu sangat mudah. Sebenarnya buat benda ni simple je, guys.
kita je macam nak buat. Boleh sambung. Satu sini. Okey. Mana? Satu sini. Satu. Masuk kiri lagi. Satu. Masuk T kedua. Okay. Kau belum lagi dapat gambaran di depan ya. Itu kita kena ambil yang pendek ya. Di sisi pendek ni betul ke? Untuk buat ramuan bawah tu. Masuk bawah. Masuklah bawah. Lepas tu kita ambil L. Satu buat sini. Satu sebelah sini. Okey. Lepas tu kita ambil lagi stop dia yang ada potong di sini. Masuk sini dan masuk sini. Okey. Lepas tu hasil yang kau tengok batang-batang ni, yang ini juga. Yang ini fungsi dia untuk kita campur barang. Macam barang kita akan taruh atas ni. Jadi dia tu. Lepas tu kita ambil T ni. Jadi barang kita kalau taruh T ni, dia tak jatuh. Dia jatuh sini. Kanan. Simple je. Memang simple. Sebenarnya banyak benda yang kat rumah kita boleh buat. Tapi kita malas orang haji pula kata orang. Ambil. Benda ni kau tengok kukuh benda ni. Kukuh. Sebab benda ni aku menggam. Bila dah gam, tengok BBC ni sebenarnya antara material yang terkukuh lah. Satu orang ini aku buat slot ni. Satu orang masuk sini lagi. Masuk sini. Sini. Dan masuk. Okay guys, dah siap. Dah settle. Macam ni lah. Jadi dia bila benda ni siap. Okay. Bila macam ni, nanti aku akan taruhkan. Aku kena beli kena aku kat DIY. Kat DIY ada beli DIY, angkutan dulu. Yang kali ni ada bungkuk. Jadi kita akan taruh sebelah sini dan sebelah sini. Dan kita akan taruh kat DIY. So simple kan? Memang tak simple. Okay, sekejap lagi aku tunjuk barang apa yang aku akan sampai sini. Okay geng, macam mana jadi? Minta maaf bersepah sikit sebab aku memang tengah kemas ni. Sebab nak raya kan, jadi aku kemas sikit. Lepas ni memang bersepah gila lah. Macam ni lah jadi dia. Kukuh. Korang mesti tertanya-tanya macam mana boleh benda ni sangkut dinding kan. Aku pakaikan besi ni, besi tanda tanya. Kau boleh cari dekat DIY ada besi tanda soal ni. Sebenarnya macam-macam lagi masih boleh buat je. Ini kau boleh keluarkan lagi untuk tambahkan lagi penyangkut. Aku buat simple-simple je. Contoh macam ni kan. Ini sebenarnya aku boleh tahu macam ni lah. So, ukurannya
Harus. Gangguannya kemas ke geng. So. Nah, itu lah kalau taruh susun barang-barang kayak aku macam tahu buat duduk apa lagi ada jaket aku akan taruh sendok sini, jadi taklah aku tumpuk sana tumpuk sini kan. Bila aku nak berkaya tu kata orang tu, aku akan tumpukan tempat je dekat bawah sana. Dan bawah ni aku dia tak cangkuk kalau aku nak taruh bas buat soji kan. Aku tak boleh sangkut sini, aku boleh sungguh juga sini. Dah banyak-banyak tempat lagi. So macam ni lah, apa dia? Untuk simple je kan. Daripada buang terbuang, kita jadikan dia berguna lah. Harap sekolah ni bermanfaat lah untuk orang. Jadi macam-macam kita ni pun tak lama siapa gantung dengan api. Okey, sampai sini je. Jangan lupa share, like dan subscribe video aku. Kita jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.